Statistik Kementerian Kesihatan menunjukkan lebih 41,500 kes jangkitan dan 28 kematian akibat komplikasi demam denggi direkodkan pada suku pertama tahun ini, iaitu peningkatan berbanding tempoh sama tahun lalu. Justru kaum Malaysia melancarkan projek Guard Our Future yang menyaksikan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor dan Takeda Malaysia bagi melindungi serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman denggi. Projek Guard Our Future adalah selaras dengan strategi tadbir urus alam sekitar, sosial dan korporat ESG KAU, iaitu pelan gaya hidup kira. Seiring pelaksanaan projek berkenaan, KAU Malaysia turut melancarkan produk penghalau nyamuknya, Biore Guard Moss Block Serum. Actually, the most important things is not launching our products. We think that the most important things is we need to change the consumer's mind to make an action to proactive to protect by themselves. So it is not easy by KAU, only one company alone. So we would like to make a collaboration with external company or even government to try to make announcement to get high awareness to change their mind to protection. Tambahnya, melalui kolaborasi ini, KAU Malaysia akan memadankan sumbangan unit Biore Guard Moss Block Serum kepada bilangan kes demam denggi aktif di Selangor bernilai RM971,172 dan ia akan dilaksanakan secara berperingkat mulai bulan depan hingga Jun 2025. Bergerak ke hadapan, pihaknya optimis untuk memperluas pelaksanaan projek ini ke seluruh tanah air. Selangor 州は皆さんご存知の通り、500万以上の人口がまずいる。そして経済がすごく活発なエリアで、かつ人口密度も高い州です。キックオフとしてましては、スランゴール州で、我々の活動をして、しっかりその活動を効果があったかどうかアセスメントをした上で、次のエリアに確定したいと思っています。Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tertera.